janda-janda siapa ibu? Janda-janda. Mas. Langsung aja. Siap. Siapa yang mau tanya? Pakai. Pertemuannya membahas apa, Pak? Pertemuan bahas apa hari ini? Saya kita sama Pak Prabowo sama Pak Gibran ini kita sudah ngobrol-ngobrol aja, ngobrol kesana kemari. Nanti kalau nggak ngomong macam-macam nggak percaya, kita memang ngobrol macam-macam karena memang dalam rangka apa interest. Semua itu kita bicara secara umum, dalam arti ya kita kita tukar pikiran saja gitu. Ya kalau pilpresnya kampanye dan sebagainya ya go, kalau saya bukan bagian dari itu. Makanya dalam kesempatan ini teman silakan kalau mau ada yang kita tidak ada pembahasan luar silakan ada enggak atau mungkin antar muslim Pak. Baik, teman-teman sekalian dan penting kami terima kasih dapat diterima oleh yang masuk dalam keadaan yang baik. Kami mohon waktu dan tadi hanya soan juga melaporkan ya minta izin masuk ke daerah lah. Ibu dapat juga tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Terima kasih berjalan-berjalan kami terima juga pandangan-pandangan beliau tentang beberapa hal. Saya kira itu yang pentingnya. Jadi sesuai budaya kita, ada kita kalau mau masuk ke suatu tempat kami datang ke yang paling tua, jadi kami mohon izin gitu Pak. Saya kira itu intinya. Terima kasih. Mas Gibran. Cukup. Oke. Terima kasih. Pak. Boleh menyerahkan buku Pak ke Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Ya, ini kunjungan yang sangat bagus. Beliau sebagai calon pemimpin NKRI sowan ke Ngarso Dalem sebagai gubernur sekaligus Sultan di DIY. Biasa kalau kita orang Jawa ya mesti menggelar restu. Bagaimana nanti ke depan bisa mampu mewujudkan cita-citanya. Dan Ngarso Dalem cukup memberi respon yang positif. Artinya monggo semua masyarakat diharapkan dalam demokrasi ini aman, damai, silahkan pilihan menentukan masing-masing. Tapi respon yang positif kita tangkap auranya yang cukup lama diterima oleh Ngarso Dalem. Ada pesan khusus nggak? Pesan khususnya ya pemilu damai, gemoy, ceria. Terima kasih Mas Gibran. Langsung beliau dan juga Mas Gibran juga
jadi ingin melihat dan juga apalagi tambah semangat ketika mau sowan dengan Ngarso Dalem, Raja sekaligus Gubernur DIY yang beliau juga selalu welcome dengan semua calon, bahkan dengan warga pun saya di pimpinan di DPRD pun saya juga mengenal beliau, saya rasa beliau selalu menerima dan selalu hangat ketika mendapatkan kunjungan. Jadi, mungkin itu saja.